Aduh. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Oh, subuh menjelang pagi kok. Salah saya. Subuh menjelang pagi buat para netizen dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Dan makasih buat para netizen yang sudah hadir. Dan waalaikumsalam buat para netizen yang sudah mengucapkan salam. Kalau saya bacain satu-satu gak sempet loh saya bacanya. Karena banyak. Makanya saya jawab waalaikumsalam aja. Biar semuanya terjawab. Ya enggak? Iya lah, enggak ya kan? Tapi gimana nih buat para netizen gambar sama-sama. Sama sih suaranya gimana? Coba kalian komen dulu. Coba kalian komen gimana suara gambar. Ayo. Kalau gambar sama suaranya tidak bagus, maka kita tidak bersemangat untuk menjalankan misi-misi kita ataupun tugas-tugas yang ada di muka bumi ini. Apalah. Aduh. Dan maaf ya buat para netizen kalau kalian misalnya bertanya di mana Master Beres sekarang. Sia itu lagi brutal. Saya tidak tahu dia itu kenapa. Intinya itu Master Beres selalu bilang jangan kita apa-apain mereka karena Didik Kenjo ada di tangan siapa itu? Si ikan buntal. Ya saya juga tahu sih gimana perasaan seorang ayah terhadap anaknya, tapi bagaimana lagi? Tapi adalah sebelum kita melakukan perjalanan alangkah baiknya kita berselawat terlebih dahulu. Oke, buat para netizen yang mau ikut bersolawat dipersilakan. Yang tidak mau tidak apa-apa, cukup mendengarkan saja. Auzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dinna walau karyal kafiruna. La ilaha illallah wal na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dinna walau karyal kafiruna. Bisari Rabbil Kaut Wadanurul Akhla Faya Habba Jabadaron Bizaka Iqmal Yusla. Bisari Rabbin Kod Wadanurul Akhla Faya Habba Jabadaron Bizaka Hikman Yutla. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlisina lahu dinna walau karyal kafiruna walau karyal kafiruna. Salawat kalian berselawat dimanapun Anda berada, jangan pernah tinggalkan selawat karena berselawat itu bisa membuat hati kita adem, tentrem dan lebih tenang.
Tapi maaf nih buat perhatian kalau misalnya selalu saya tadi agak itu. Karena saya tidak fokus loh. Mikirkan master bass ini. Jadi selalu saya pun acak-acak kan. Tidak betul sih belkan. Oke, tanpa lama-lama. Ayo kita berang-berang makan pokat. Berangkat. Waduh. Sebenarnya saya kasihan loh melihat Master BS cuman gara-gara siapa itu namanya Ki Anan dan Tasya sampai-sampai Master BS sebrutal gini demi menyelamatkan anaknya loh. Mana pun jalannya sana. Batur bah, siapa saya kau? Saya teringat sama Ulan. Siapa ini? Kok deket-deket? Jangan deket-deket. No, no, no. Kamu gak kenal sama saya. Enggak. Teringat Topan. Enggak nanya. Kamu ngapain di sini, Master? Saya nyari Master Beres. Dia lagi stres ini. Saya juga cari Mbak Terulan. Yuk, kita cari sama-sama yuk. Oh iya. Kita cari Master Beres dulu. Yaudah. Nyambar ngapain sih? Saya nyari Mbak Terulan. Oh, memang Mbak Terulan kemana? Jalan-jalan itu, jalan-jalan subuh. Oh. Bilang, bentar ya Nyi, saya kencing dulu katanya. Wah, bahaya lu. Main-main. Emang BLS kemana, Master? Dia lagi stres karena dia anak stress. Dia diculik itu iya sama. Kesian banget dia ya. Anaknya diculik. Sama si siapa itu? Gendut buntal. Kianan. Ayo kita cari dulu BLS yuk. Ayo. Nanti setelah itu bantu saya cari Ulan ya. Mungkin dia sudah pulang ke padepokan kali ya. Asyik, mungkin saja. Ini Master, terus ini naik-naik ke puncak gunung ini. Ini kita arahnya kemana, Master? Bebas. Bebas. Ya sudah, kita ke sini aja. Random. Random. Ini ada simpang tiga. Ya bingung makannya tadi. Sana? Sana apa sana? Mana ini? Apa ke sana aja? Bingung. Kalau kita ke sana biar terlalu jauh salah. Bentar biar saya terawang dulu. Oh siap.
Kalau dari penawangan saya sih, sepertinya terus. Terus? Iya. Oke. Berang-berang makan pokat. Apa tuh? Berangkat. Berangkat. Oke. Oke. Saya juga di sini mau membantu teman kamu itu, Master. Siapa itu? Itu beres-beres itu. Oh. Karena kasihan, katanya anaknya itu masih kecil ya. Sudah diculik. Itu dia. Makan apa dia di hutan ya? Dikasih babi panggang. Dia tidak itu apa namanya? Tidak. Susunya dia yang paling utama. Oh, masih minum susu. Berarti dia masih kecil banget dong. Iya. Oh, astagfirullah. Masih kecil banget dianya itu. Kurang ajar mereka. Kamu tahu Master kenapa saya berhenti? Apa? Ada iblis di depan saya. Iblis? Iya. Mana? Itu. Hei. Kamu lagi. Tadi sudah saya hajar. Kala masih juga jumpa dengan Nyi Ambar. Nggak capek? Nggak sakit dihajar terus? Dihajar juga kamu bakal lari, iblis. Alis sedang. Apa itu? Hah? Diam kamu. Apa itu tadi? Saya bilangnya alis udang. Alis udang itu apa? Ya itu dia alis udang. Di mana anaknya si BLS itu? Yes. Nggak perlu kamu tahu di mana. Perlu tahu lah. Dia tangan aku lah. Wika bengis ya. Iblis baru dia ini. Tadi itu saya sudah berantem sama dia, Master. Tapi dia kalah lari. Saya suruh panggil gurunya, tapi dia tidak mau manggil gurunya. Cimun kalau sudah ada gurunya, kan sekalian sama gurunya aja saya habisi. Berarti cimon. Apa itu? Cemen kali. Udahlah, iblis. Pulangkan anak teman kami. Dia itu masih kecil. Kalau aku nggak mau pulangin, kamu apa? Dia itu masih kecil. Masih membutuhkan ibu dan ayahnya. Benar. Kamu itu iblis. Kamu itu nggak punya perasaan ya? Ya, dia lebih iblis punya perasaan. Di mana itu anak? Gak perlu kamu tahu di mana. Oh ya tentu aku harus tahu dong. Itu anak teman saya. Kalau ada kenapa-kenapa teman saya bakalan sedih. Mau anak teman kamu, mau anak kamu, bukan urusanku. Ya tentu jadi urusan saya di sini. Mana dia? Siapa gurumu? Anan. Panggil Anan sini suruh jumpai aku. Kalian itu penjahat kakap kalian ya. Anak kecil untuk kalian jadikan sandra untuk mengancam semua orang. Lemah sekali kalian semua. Perut aja semua buncit kalian. Mana Anan? Sini suruh jumpai aku. Dia gak ada waktu untuk jumpaimu. Gak ada waktu. Serepot apa dia masih menangkapi babi dari sana? Babi hutan? Iya mungkin. Itu makan dia. Itu Mbak anak aja makan. Iya, di hutan yang makannya itu. Saya juga pernah merasakannya. Oh, udah pernah. Oh iya tentu. Oh. Makanya kamu tuh masih baru jadi penjahat kelas kakap. Di mana itu anaknya si BRS itu? Mana? Sini bawa kemari. Dia masih kecil. Pasti gak kalian ngasih makan kan? Kesian mereka masih kecil, orang. Mereka besar. Bukan urusanmu. Ya tentu jadi urusanku dong. Iya dong. Ya ada kamu yang menjalani, saya yang melawan. Aku kenapa? Aku akan jadikan dia tumbal menambah kejahatan. Untuk dijadikan tumbal? Anak kecil untuk dijadikan tumbal. Gak punya harga diri. Bagaimana kalau mau jadi penjahat tuh cari yang lebih. Bukan anak kecil. Anak kecil kamu jadikan tumbal. Pikiranmu tuh dimana? Dimana-mana? Dimana-mana? Pans bodoh kamu. Pikiranmu di mana-mana. Anak kecil kamu jadikan tumbal, nggak punya perasaan kamu ya. Sejahat-jahatnya saya dulu tuh anak kecil tuh nggak pernah saya jadikan tumbal pun ataupun sandra, nggak pernah. Iya ya? Iya tentu. Tapi teman saya bunuh. Lah itu dulu. Gak canda. Kamu saya bunuh. Kamu pikir aku takut dengan ancamanmu? Wow. Nggak perlu takut juga ya kan Master. Ngapain ya kan? Iya. Ngapain? Kamu ngapain sih? Bukan urusanmu dong. Ya, saya tebak, bukan urusanmu. Itu pasti jawaban dia. Urusanku di sini ingin menjemput anaknya BLS itu untuk saya bawa pulang. Kesian ibunya itu mencari-cari. Kalau kamu nggak tahu dia di mana, gimana kamu mau pulang? Ya makanya saya kasih tahu.
dia itu ada sama kamu, makanya saya tanya. Kalau saya tuh nggak tahu ya saya akan cari sendiri. Justru saya tahu dia sama kamu, makanya saya tanya. Pintar sih, kenapa sih kamu? Hah? Dia ada sama aku kan? Kamu yang menculik dia kan? Kamu gak usah membolak-balikkan fakta kamu. Di sini kesabaran saya ini udah mulai habis ya. Ya udah habis aja. Habis sih. Lagi saya tanya. Di mana anaknya BLS? Dia itu masih kecil. Nah. Kembalikan dia sama saya. Tempat rahasia, enggak perlu tahu. Tempat rahasia. Kali. Dua kali. Nah. Di mana anaknya BLS? Kembalikan dia sama aku. Enggak perlu kamu tahu dia di mana. Kamu dari tadi memancing emosi saya di sini. Saya bilang sama kamu di mana anaknya BLS. Kamu dari tadi main-main sama saya ya. Kamu nggak tahu siapa saya sebenarnya. Kamu memancing emosi saya. Kamu di mana anak dia? Jawab. Masih berani kamu melawan saya? Setidaknya jika kamu ingin melawan seseorang, kamu cari tahu dulu siapa dia. Jangan sembarang kamu menghadapi seseorang. Kenapa kamu membela dia? Dia iblis bukan Tasya. Aku akan membawanya ke padepokan. Akan kuserahkan sama guru. Anakku sama dia. Bangun kamu. Bar. Lepaskan dia. Tidak. Dia akan kuserahkan sama guru kita. Kau tahu enggak? Apa? Apa yang aku tahu? Dia ini jahat. Aku tahu. Anakku di tangan dia. Justru kalau ada apa-apa gimana? Justru maka dari itu, dia akan kita bawa pulang. Bara, tolong. Kamu diam. Lepaskan. Kamu yang nanya beres? Iya. Di sini aku berusaha untuk menyelamatkan anakmu. Kami semua ini berusaha untuk menyelamatkan anakmu. Kita sama-sama berusaha berjuang untuk menyelamatkan anakmu. Kalau kau menghabisin dia, kamu anak saya terancam. Tidak. Pikir. Kamu kasih tahu di mana anak dia. Tolong lepaskan. Kamu kasih tahu di mana anak dia. Diam kamu. Saya punya cara sendiri untuk menyelamatkan anakmu. Bar. Mereka itu. Diam kamu, saya bunuh kamu nanti. Sini kesabaran saya sudah mulai habis. Dari tadi saya itu ngomong bagus-bagus, kamu dengar. Saya mana mau lepaskan dia. Atau saya nanti tindak. Bertindak seperti apa? Di sini aku anggap tuh kamu teman. Kita semua teman di sana. Iya, saya tahu. Semua kita teman. Teman kan? Teman kan? Tapi cara untuk menyelamatkan anakmu itu kita bawa dia pulang ke depokan. Bisa. Kita sandra. Kita gak pancing bisa. Anak untuk datang. Gak bisa. Saya tahu. Nyawa anak saya di ujung tanduk. Ambar. Saya di sini. Kalau kita melukai mereka, gimana sih anak saya? Kamu tahu jawab? Master. Apa? Di sini saya baik untuk semua anak baik, ini. Baik semua sama saya. Jadi kenapa kamu seperti itu? Kan bisa direnak. Saya enggak bisa. Saya mikirkan. Kiana sudah mengatakan kalau terjadi apa-apa dengan mereka, nyawa anak saya terancam. Lepaskan saya bilang. Itu siapa ya? Kamu ambil itu dia. Kamu ditolong atau ditolong, Pak? Cih. Lah. Nyambar. Baik. Lah. Terus ini bagaimana? Loh. Kau puas? Sudah puas, ya? Saya belum puas. Kalau belum kamu bagi tahu di mana kelemahan gurumu, saya akan pernah ngasih tahu di mana anakmu. Saya masih berusaha untuk mencari kelemahan guru saya. Banyak banget alasanmu. Sekarang saya tanya, anak saya sehat enggak? Kalau dibilang, ya lumayan sehat. Sampai lecet anak saya. Oh, maaf.
Saya sudah ikutin kemauan kalian semua. Ya udah, kalau memang kamu ikutin, mana buktinya? Saya masih berusaha, Kasia. Beberapa hari, beberapa tahun kamu berusaha. Kalau kamu mau anak kamu selamat, kamu bagi tahu di mana titik kelemahan gurumu itu. Saya masih berusaha. Sampai kapan kamu berusaha? Saya mohon sama kalian. Pertemukan saya dulu dengan anak saya. Gak akan pernah saya pertemukan sebelum kamu tahu. Allah. Sabar, Master. 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 Temukan saya dengan anak saya. Kalau kamu bunuh aku, anak kamu akan selamat. Kalian bisa mengancam saya. Ancam terus, ancam. Kayak kalian puas. Sampai saya main thread, ancamnya terus. Saya sudah selamatkan kamu dari ancaman marah bahaya dari teman-teman saya. Tolong dong, pertemukan saya dengan anak saya. Saya berusaha untuk mencari kelemahan guru saya. Saya tahu semua permainan di balik kalian semua, saya tahu. Dan Ki Adam mengatakan, kalau terjadi dengan apa, terjadi dengan kalian semua, nyawa anak saya terancam. Pertemukan saya dengan anak saya. Sampai kapan kalian seperti ini? Anak saya gak berdosa kalian apakan? Kalau kalian menginginkan saya, bilang. Gak perlu anak saya. Saya punya cara tersendiri menghadapi semua ini. Kelak kamu akan menjadi seorang ibu. Saya suka merasakannya. Saya tahu saya sudah dicap jelek, dicap pengkhianat gara-gara kalian. Tapi semua kulakukan demi anak saya. Tahu kamu. Cabut dia. Cabut. Ini bagaimana, Ustaz? Ramu. Oh, oke lah. Oke, berarti mungkin sehari. Saya besar kalau di akhir, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.